Jor. Ketemu lagi sama saya, Yofi. Dan kali ini kita masih mau makan-makan kayak sebelumnya. Kenapa? Ada yang aneh? Oh iya sih. Ini saya pakai kostum dari sebuah anime ya. Anime atau manga. Tahu kan ya? Dari Naruto yang jadi Tobi. Kita melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan kita makan mie dari Indonesia, Indomie ya. Nah sekarang saya mau nyobain mie yang dari Korea yang katanya terkenal pedas. Itu mie ini, mie Tamiya. Ini mie katanya terkenal pedas. Cuman gimana ya? Saya penasaran aja. Banyak teman-teman yang bilang katanya ada yang nggak habis makan satu. Tapi ada juga yang tahan bisa sama makan sampai dua atau pakai ditambahin rabun cabai segala. Saya jadi penasaran ini, jadi kita coba aja langsung ya. Oh iya, ini saya makannya juga nggak cuma satu. Jadi saya makan dua bungkus langsung. Jadi seperti ini. Wow, mengerikan kan? Terus nanti saya juga pakai timer seperti kemarin. Jadi biar saya tahu juga saya bisa ngabisin makan ini dalam waktu berapa lama. Dan tentunya dalam tantangan ini saya buka topeng. Ya susah lah makan pakai topeng gini ya. Yaudah. Oke, kita mulai. Oh, kita doa dulu. Doa dulu ya. Amin. Oke, kita mulai ya dari 00. 1, 2, 3. Serem. Enak sih. Emang pedes banget. Apalagi saya termasuk orang yang kurang suka pedes. Ayo lanjut. Oke, habis. Lumayan, 4 menit 39 detik. Ya, pedes banget. Ini baru 2 nih. Belum bayangin. Sering lihat di YouTube ada yang bisa makan sampai 6. Itu pedesnya kayak apa itu? Ya udah, yang penting tantangan kali ini sukses. Yaudah. Sekian dari saya ya. Kita lanjut lain kali di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.